Assalamualaikum Gaslur. Oke Gaslur, di video kali ini kita mau membuat nasi goreng sambal hijau Gaslur. Oke Gaslur, kita lanjut dulu ya Gaslur ya. Sekarang sambal hijaunya kita paduin dengan Kanzler bakso keju Gaslur. Baksonya ada 4 buah ya. Pasti kita enggak akan pakai semuanya karena ini kita mau buat tutorialnya itu satu porsi aja ya Gaslur ya. Buat kalian-kalian tinggal dikaliin aja atau kalian sesuaikan saja sesuai selera guys. Oke, bahan-bahannya ada apa aja ya? Udah pasti ya, nasi goreng itu ada nasi. Terus ini dah tambahannya ya, kita X bakso keju dari Kanzler. Dan juga ada ini adalah dari ABC terasi udang. Nah, terus nih bahan-bahannya nih sambal hijaunya itu ya. Cabai hijau yang panjang, terus nih cabai hijau yang rawit ya. Terus ada bawang merah dan bawang putih. Terus juga ada salt, pepper dan juga Royco. Ada minyak. Terus nih, ini opsional ya. Terus juga nih ada kecap ya guys Lur ya. Oke, langsung aja kita gaskan prepare dulu. Paling kita pakainya 2 aja ya guys Lur ya. Sit. Sit. Oke. Sisanya bisa kita masak nanti ya Gaslur. Oke, buat camping dan pendakian ya Gaslur ya. Jangan lupa ya, ini adalah bumbu nasi goreng ya, bawang merah, bawang putih atau bawang putih aja juga bisa. Oke. Kita potong dulu. Jangan sampai putus potongnya. Oke. Oke. Langsung ke sampingnya. Tugas Lur. Pokoknya ini dicop ya. Lebih kecil lebih bagus, Gas Lur. Nah, kalau yang ini di slice aja. Sambal hijau. Oke, terus nih kita potong miring aja. Cabai hijaunya. Kita pakainya cabai hijau yang keriting ya guys Lur. Kalau kalian pakai cabai rawit yang kecil-kecil itu ya, wah itu pedes banget. Nah, yang ini buat perasa pedas ya. Terus baksonya kita potong bagi 2, terus kita slice lagi. Bagi 2, slice lagi. Oke guys Lur, masak simpel nasi goreng menu camping dan juga oke, pendakian. Kita tambahkan. Kita tambahkan minyak guys Lur ya. Minyak. Oke, sudah. Kita tunggu sampai panas, guys, Lur. Kalau sudah panas, kita masukkan ya bawang putih dan juga bawang merah, guys, Lur. Pastikan minyak sudah panas ya, guys, Lur. Kita aduk. Sampai golden brown, terus kita masukkan cabenya guys Lur, dan juga baksonya boleh guys Lur. Oke, kita aduk lagi. Baksonya ini adalah opsional ya guys Lur ya, kalian bisa ganti baksonya dengan sosis atau yang lainnya guys Lur ya. Nah, kalau ini kita lagi buat bersama Kanzler sosis ya guys Lur. Kanzler bakso yang rasa keju. Jadi perpaduan antara
sambal hijau dan juga keju nih guys lur. Jangan lupa kita pakai terasi ABC guys lur. Oke nih, kali aja nanti terasi ABC mau endorse kita kan, atau dari Candler mau endorse kita ya kan. Kita buatin menu-menu yang lainnya guys lur. Oke, kalian juga bisa ya request atau komentar aja menu apa nih kalian yang kalian mau untuk camping dan pendakian guys lur ya. Jadi khususnya untuk itu ya guys lur ya. Nah ini terasinya sudah masuk. Terasi sudah masuk, baksonya sampai, warnanya kecoklatan. Sebenarnya bakso ini udah bisa kalian makan langsung gas lur. Ketika kalian kelaparan di jalur ya kan. Kita masukkan dulu ini nasinya. Oke, nasinya kita langsung tambahkan aja nih. Lada, bubuk. Terus nih garam. Oke. Terus Royco. Royco rasa ayam ya, gas lur. Oke, kita aduk lagi. Tambahkan daun bawang sedikit aja guys buat warnanya atau colornya guys. Kita aduk lagi. Oke, yang terakhir kita masukkan kecapnya aja guys lur. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja. Buat coloring aja guys lur ya. Kita aduk kembali. Tapi kalau kalian suka kecapnya banyak, silakan kalian tambahkan kembali guys lur. Saya masak simpel ini ya buat kalian-kalian yang nggak bisa masak atau kalian-kalian yang mungkin ragu untuk memasak ya, kalian bisa komentar dan juga ikutin cara ini guys lur. Oke, buat kalian-kalian yang udah pro masak ya, ini mungkin nggak seberapa ya guys lur ya, masih bisa kalian-kalian masak yang lebih oke lagi dari ini guys lur. Oke, terima kasih sudah nonton video ini guys lur. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Share juga video ini ke media sosial lainnya guys lur. Oke, sudah mulai matang, kita akan pindahkan ke wadah yang kecil.